Hai semua, kali ni saya nak promote satu drop. Okay. Brand dia adalah Penthouse Jigging Wear Models. So Penthouse ini dia adalah seperti yang depan mata tengok spinning punya models, dan adalah butt joint punya. Okay. Ini Charles dia adalah Avenger punya family. Okay. One of the Avenger family keluar punya series. So adalah limited edition punya. Okay. Lepas tu, ini dia pakai punya rail seat atau pakai bike punya Fuji rail seat yang buatan daripada Japan materials. So memang tahan. Okay. Lepas tu bawah ini dia kosong dekat sini. So rod jigging ini dia kita hanya keluar satu size, dan size dia adalah size 602mm medium action. So dia punya PE adalah PE 0.8:2. Kita cuba baca sikit dekat sini. Okay. PE 0.8:2, lightweight dia 10-20 gram, jig max yang jarang dipakai maksimum sampai 120 gram. Okay, start dari berapa gram pun boleh, tapi jangan lebih daripada 120 gram, kalau akan effect dia punya performance. Okay, so rod ini dia guna punya plank adalah bike punya material graphite plank, dan dia punya cincin dia pakai adalah Fuji punya cincin Fuji guide, Fuji K guide. So cincin dia memang tahan sekali. Okay, untuk mesin tangan kaki ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia total ada 7 biji cincin Fuji Alkanite. So Alkanite cincin ini dia memang sangat baik kerana dia tahan panas. Okay, so kita cuba tengok dia punya top part dia. So grass kit, dia punya top part ada grass kit. Okay, tapi curan desain dia halus. Okay, joran dia keras sikit tapi desain dia halus. Ini adalah untuk boleh sensitif untuk main lucik. Okay, lebih sensitif, dan dia desain dia keras sebab dia nak fight muscle. Kalau kamu fight ikan besar kan, dia boleh jadi lebih tahan sikit. Okay. Ini adalah spinning dia models. Okay. Penthouse.